bersama Bulina. Kali ini kita mau belajar tentang tema udara. Nah, siapa tahu udara itu apa? Udara itu ada di sekitar kita, bisa dirasakan, tapi tidak bisa tuh dilihat. Nah, sebelumnya kita mau belajar tentang bereksperimen meniup balon tanpa harus ditiup. Apa saja bahannya? Kita siapkan apa nih? Botol air mineral, cuka, soda kue. Kemarin sudah disiapkan sama Bu Lina. Terus corong. Bagaimana ya caranya? Yuk, pertama-tama botolnya dimasuki cuka. Dimasukkan ke dalam balon. Kita pakai corong ya, biar nggak tumpah. Satu sendok makan. Kemarin sudah dibungkus sama Bulina satu plastik. Seperti ini. Balonnya kita tutupkan di mulutnya, di lubangnya botol. Sodanya dimasukkan seperti apa yang terjadi? Nah, anak-anak lihat balonnya menggelembung karena di dalamnya terisi udara. Bisa mengerjakan. Kemudian balonnya diambil, kita tali dulu. Sebelum balonnya diambil, kita mau membuat kendaraan balon udara. Nah, kita coba sama Bulina ya. Gelas, terus ada sedotan, ada stick es krim. Ini gelasnya dihias dulu biar cantik. Boleh berupa lingkaran, segitiga, gelasnya
sudah diikat memutar di sedotan seperti ini, melingkar. Kemudian balonnya ditaruh di atasnya. Nah, seperti ini biar nggak lepas, nanti anak-anak bisa diisolasi balonnya sama sedotan. Bisa mengerjakan? Tapi ingat, nanti proses membuat meniup balon sama melipat ini nanti Bunda minta videonya ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya, anak-anak melipat kincir angin. Caranya seperti apa? Nah, kertas lipatnya dilipat jadi dua. Anak-anak masih ingat cara melipat rumah, melipat ikan, sama. Setelah itu dibuka, dilipat kiri dan kanan. Kemudian dilipat ke bawah membentuk kotak. Sama, dibuka lagi, dilipat ke atas dan dilipat ke bawah seperti ini. Kemudian yang terbuka ini ditarik keluar membentuk apa, Nana? Segitiga. Semuanya dibuat segitiga, ditarik keluar. Bagian yang bawah dilipat ke bawah, yang atas dilipat ke atas. Jadi deh kincir anginnya. Kemudian nanti ditempel dengan stick es krim di lembar tugas yang sudah disediakan Bulina. Biar cantik, stick es krimnya sama kincir anginnya boleh dihias. Terserah anak-anak, boleh seperti ini tadi, boleh juga berupa bunga dan sebagainya. Bisa mengerjakan? Nah, kemudian lagunya anak-anak diajak punya untuk menghafal lagu bertema udara. Lagunya seperti apa? Seperti ini. Udara, udara, ada di mana-mana. Udara, udara, tak terlihat oleh mata. Udara, udara, hanya bisa dirasa. Udara, udara yang bergerak, angin namanya. Bus. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi. Kita mau praktek fisik motorik. Nah, anak-anak diminta sama Bulina untuk melompat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang dengan bantuan. Boleh di rumah pakai batang sapu, boleh pakai untuk alat mengepel. Contohnya seperti ini, diperagakan oleh Mas Rizky. Sambil melompat, anak-anak bisa boleh sambil dihitung 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian jangan lupa selalu dukung Bulina, like, komen, dan subscribe. Juga di-share ke teman-teman ya. Selamat belajar anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.